Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Erima. Sebelum kita melihat nanti apa yang mau saya tayangkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau perlu bagikan ya, biar tahu keseruan di Hong Kong. Sekarang kita jalan-jalan pulang nganterin temen beli HP ya guys. Kita balik arahnya. Kita lihat keseruannya. Nah, bagus banget pemandangannya. Ada balonnya. Ini kita lagi di plaza, guys. Menikmati liburan ya. Liburan Imlek Lebaran Cina. Nah, kita bisa lihat. Nah, itu ada permen ya. Permennya besar banget. Nah, kita jalan ke sini. Ada toko baju. Toko baju. Nah, itu ada terowongan-terowongan. Nah, itu teman saya tiga itu. Mbak Mustini, Mbak Alung, sama Mbak Ana. Nah. Tuh guys, bagus ya. Pemandangannya bagus banget. Kita jalannya lewat sini, nah. Kita lihat keseruannya. Wow, bagus banget. Nah, sini kita jalan pulang. Pulang tapi duduk di bawah ya. Sana. Yuk. Ramai, aku ketinggalan teman-temanku, guys. Ramainya minta ampun, subhanallah. Kita bisa lihat, nah, ramai banget. Nah, di sana macam-macam pokoknya. Oh, bagus banget. Nah, kita lihat tuh, ramai banget kan? Ini kan Lebaran Cina, say, Imlek. Jadi jalannya masya Allah. Oh, belum belana. Sambil jalan, nggak tahu arah. Nah, kita cari senggangnya aja. Nah, tuh teman aku. Nah, tuh bimik kenal. Ini ada McDonald. Nah, ada McDonald. Jalan keluar ini. Ya Allah, ramainya minta ampun. Ramai banget. Nah, ramai kan? Kita lagi jalan sama teman-teman aku. Ketiga, tadinya berempat. Dan satu di Widona. Mbak Dini, Mbak Ana. Gue yang penting happy. Orang saya dipikir rong harmoni apa tentang lain dewi ya. Yang penting kan happy. Silakan orang ngomongin kita. Kenapa? Apa sehat tuh pahal kata. Terus lagi ramai jam tamu. Nah, bagus. Nah, ini ada Mbak Alung loh. Ramai-ramai bareng-bareng. Senang banget pokoknya. Kita akhirnya sampai di sini ya, say.
Lah aku tuh kan nggak bisa buat lagi ngevlog lagi yang bagus. Akhirnya kalian mau bilang kita baik baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh lalu Allahumma sholli ala sayyidina Terima kasih.